Bapa Kudus yang dijadikan oleh Allah. Ia meletakkan perkawinan sebagai bentuk yang unik dari relasi perempuan dan laki-laki, karena di situ manusia dapat saling melengkapi dan saling mengisi. Kekurangan yang ada pada laki-laki dilengkapi oleh kelebihan yang ada pada istrinya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu perkawinan harus menjadi tempat perempuan dan laki-laki duduk bersama sebagai pasangan yang sepadan. Saya Mario Janus Francisco Pandu, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengaku bahwa kekasihku Sofia Eka Purnyanda Kapui di hadapan karunia Tuhan yang terindah bagi saya. Tuhan telah mempertemukan kita, dan karena itu saya telah memutuskan untuk mengambil engkau untuk menjadi istri saya. Saya berjanji bahwa saya akan menjaga keutuhan pernikahan kita dalam suka maupun duka, serta mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku, sebagaimana yang wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus sampai Tuhan menyatakan kita. Saya sejak Eka Kurnian datang di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengaku bahwa kekasihku Mario Pianis Francisco Pandu adalah karunia Tuhan yang terindah bagi saya. Tuhan telah mempertemukan kita, dan karena itu saya telah memutuskan untuk mengambil engkau untuk menjadi suami saya. Saya berjanji bahwa saya akan menjaga keutuhan pernikahan kita dalam suka maupun duka, serta mencintai dan menghormati engkau seumur hidup, sebagaimana yang wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus sampai Tuhan memisahkan. Solideo Pois mempersembahkan puji dan tak berpangkat. Jadilah pasangan yang menjunjung tinggi kesetiaan dan cinta dalam rumah tangga. Ya Eka, saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan memberikan cincin ini kepada Mario Pianis Francisco Pandu. Saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan yang membuat rumah tangga mereka menjadi subur seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Saudara Mario Pianis Francisco Pandu dan saudari Sofia Eka Kurnianda Kapu, berdasarkan kasih Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, maka saya menyebutkan nikahmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Allah sumber kasih karunia yang telah
memanggil kamu dalam pernikahan kudus itu. Tuhan, sumber kehidupan dari kasih yang Engkau, kami bersyukur kepada-Mu sebab Engkau telah mempersatukan kedua anak ini menjadi suami istri. Berikanlah kekuatan Roh-Mu untuk memimpin mereka ke jalan yang benar. Karena di luar pertolongan-Mu, segala usaha mereka akan sia-sia. Tolonglah agar mereka percaya pada penyertaan-Mu dan bersandar kepada-Mu dengan setia. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kamu yang memulai niat suci-Mu di dalam rumah Tuhan. Diberkatilah kamu yang bergandengan tangan, baik dalam susah maupun senang. Diberkatilah rumah tempat berdiam dan membangun hidup bersama. Damai sejahtera Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan keguguran Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekarang dan selamanya. Amin. Tahan, pelom. Thank you.
firman Tuhan berkata, seperti itu seorang laki-laki yang akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Maka hari ini firman itu telah diangkat dalam hidupku. Biarlah doa dan tulus maka dan mampu menjadi kekuatan dalam perjalanan rumah tangga kami. Inilah pasangan indah dan pasangan keluarga baru. Sambutlah mereka dan sekutuanmu sebagai anggota keluarga Allah. Kami menyambut mereka dengan sukacita. Silakan cepat ulangi. Kami menyambut mereka dengan sukacita. Baik, saudara berdua, silakan menghadap kembali ke mimbar.